Om. Om Bor Bok Soh. Kat Sawitur Warinim. Bor Gud Dewa Siddhiyamahi Diyoyonah Prachodayat Om Narayanoye Widham Saru Yadbutum yastibawiyam Neskolangku nironjonmuni Aruyakolku nirakyata Sudu dewiku Narayanu anadwityu astiakastir Om Tum Siwah Tum Mahadewa Yeswara Param Yeswara Brahma Wisnu Astirudarasti Warusah Pariyaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambawa Rahimam Pundariyakaksir Sabah ya biantara suci Om kesama suama mahadewa Suaru perannya kita angkara Mamuja soaru apapibya Walaya suasadu siwa Om kesantawya kaiku dosa Santawa wajikum mamu Santawa manasua dosa Tat permadat kesuamu suamam Om Santih, Santih, Santih,
menikmati pesona alam dan berbagai wahana permainan yang ada di kawasan Bedugul. Puluhan motor tak bertuan penuhi parkiran Bandara Ngurah Rai berbulan-bulan. Desa Tegalingga Buleleng potret keharmonisan antara umat Muslim dan Hindu di Bali. Melihat pemandangan lampu kota Bali dari ketinggian 300 meter di atas laut. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Selama satu jam ke depan kita akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Mengawali informasi pagi ini, keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk berkreasi, seperti Pasutri Tunanetra di Surabaya yang mampu mengetik Al-Quran dalam huruf Braille. Ialah Hanik Indrawati, warga Simopomahan Baru, Surabaya, Jawa Timur. Di tengah keterbatasan fisiknya, ia mampu mengetik Al-Quran dalam huruf Braille. Kegiatan ini sudah ia lakoni selama lebih dari 20 tahun. Ya, mulai ngetik sudah lulus belajar SMA, ya. Lulus SMA tahun 1995. Apa sih Bu yang mendorong bikin ngetik huruf Braille ini? Ya, mendorong ngetik Braille itu ya supaya saya bisa membantu teman-teman sesama. Setelah proses ketik manual selesai, Soeharto, suami Hanik, langsung mengoreksinya. Kalau ibunya nulis gitu, barangkali ada yang kurang satu titik atau berapa titik atau kelebihan itu. Bahkan kalau kelebihan nggak bisa ditambahi atau dikurangi, ganti balik nol lagi mas, ngetik lagi gitu. Oke, dari nol lagi, maksudnya satu lembar gitu sudah diketik, tapi ada kesalahan, tapi kelebihan nggak bisa dihapus gitu, akhirnya mengulang kembali gitu. Setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk membuat 2 juz Al-Quran dalam huruf Braille. Untuk tiap 1 juz Al-Quran Braille yang dibuat, Hanik menjualnya seharga Rp75.000. Dengan Al-Quran huruf Braille, Pak Sutri ini berharap bisa membantu sesama penyandang tunanetra untuk membaca Al-Quran. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Di bulan Ramadan, para penyandang tunanetra di Rehabilitasi Bina Netra Sukun Malang, Jawa Timur semakin giat belajar Al-Quran. Mereka juga menggelar tadarus 3 kali sehari. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, sejumlah penyandang tunanetra dari Rehabilitasi Bina Netra Sukun Malang, Jawa Timur menggelar tadarus Al-Quran di masjid. Mereka membaca Al-Quran yang ditulis khusus dalam huruf Braille. Meski lancar, para peserta tadarus ini membutuhkan waktu 2 hingga 7 tahun hingga fasih membaca Al-Quran Braille. Kalau kendala banyak sekali. Apa aja maksudnya, Mbak? Huruf-hurufnya yang hampir sama, terus tajwid itu juga masih kesulitan. Selama ini belajar Al-Quran ini berapa lama, Mbak? Bukan waktu yang lama mas, dulu sebelum di sini juga pernah belajar, itu membutuhkan ada hampir 6 bulanan ya mungkin, itu baru bisa. Melatih bahwa kita harus peka untuk meneliti titik-titik dari huruf Arab Braille itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar teliti bahwa kadang kita salah mengenali titik saja, sudah hurufnya sudah beda. Sementara pembina agama Islam di Panti Rehabilitasi Bina Netra menargetkan maksimal 1 tahun siswanya lancar membaca Al-Quran Braille. Anak 105, di sini ada 3 kelas, ada kelas persiapan, ada kelas dasar, ada kelas kejuruan. Khususnya untuk yang mengikuti proses pembelajaran Arab Braille ini, anak yang
tingkat akhir ya, kelas kejuruan, karena memang mereka sudah mampu, tingkat kemampuannya kan juga enggak mudah ya, untuk semua itu belajar itu harus betul-betul punya dasar basic baca tulis yang mumpuni. Kegiatan tadarus ini dilakukan 3 kali sehari selama bulan Ramadan. Dengan kegiatan ini diharapkan muncul hafiz atau penghafal Al-Qur'an dari penyandang tunanetra. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Ya, kali ini difabel dalam bakat lain, terlahir dalam kondisi fisik yang tidak sempurna, seorang anak di Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar Buleleng memiliki bakat melukis yang mumpuni. Arya Subakti juga siswa yang berprestasi di sekolahnya. Beginilah aktivitas belajar mengajar di ruang kelas 1 SD Negeri 3 Kayu Putih, Banjar Buleleng. Tak ada yang berbeda dengan suasana di sekolah lain. Namun salah satu siswa di kelas ini merupakan seorang difabel. Ia adalah Gusti Ketut Arya Subakti. Biasa dipanggil Arya oleh keluarga dan teman sekolahnya. Walaupun Arya mengalami kekurangan pada fisiknya, namun ia tetap mengikuti pelajaran yang sama dengan anak lainnya. Memiliki satu tangan dan tanpa kedua kaki bukan halangan baginya. Arya tetap bisa menulis menggunakan tangan kiri. Tak hanya menulis, Arya pandai dalam melukis. Nilai 100 sering didapat Arya dalam pelajaran menggambar yang diberikan sang guru. Keterbatasan fisik tak menyurutkan Arya dalam belajar. Ia merupakan siswa berprestasi di sekolahnya. IQ-nya, kalau dibandingkan dengan yang lainnya, ada perbedaan. Misalnya kelompok A, kelompok B, dia lebih bagus daripada kelompok B. Artinya dia masuk grade A. Nah, kalau dia di sekolah sendiri untuk nulis gitu gimana Bu caranya dia? Nulis pakai tangan kiri, tapi agak lambat. Lambat. Tapi dia mampu mencerna. Dia mampu. Mampu. Nah, pelajaran yang paling menonjol buat dia itu apa Bu? Istilahnya menggambar. Menggambar. Menggambar paling ini. Paling jago. Iya. Menggambar bagus gambarnya dia. Sebuah kursi roda disiapkan untuk membantu Arya beraktivitas di luar kelas. Pada jam istirahat, Arya memilih ikut bermain dengan teman-teman walaupun menggunakan kursi roda. Untuk naik ke kursi roda, Arya dibantu oleh teman sekelasnya. Teman-teman di sekolah sangat menyayangi Arya, sehingga Arya tak merasa minder dengan kekurangannya. Sang ibu setiap hari mengantar dan menunggu Arya hingga jam pulang sekolah. Sepanjang jalan, Arya digendong sampai tiba di rumah. Setiap pulang sekolah, Arya selalu menyalurkan bakat melukisnya. Arya tak pernah menyerah dan terus mengasah kemampuannya. Ia menuangkan kreativitasnya di buku gambar ini. Dengan torehan cat air, Arya melukis sesuai keinginan hatinya. Lukisan yang sering dihasilkan Arya adalah panorama Pulau Bali dan toko kartun Joker, seperti yang ia lukis ini. Dengan hobi dan prestasi yang dimiliki sejak kecil, Arya Subakti bercita-cita menjadi pelukis handal. Nggak ada. Senang bisa sendiri? Bisa. Kalau Gus sendiri belajar menggambar dari udah umur berapa? 7 tahun. 7 tahun? Nah, biasanya Gus sendiri yang gambar apa, Gus? Ogoh-ogoh, pemandangan, Joker. Yang tradisi gitu ya? Nah, kalau menggambar itu sulitnya di mana, Gus? Sulitnya dibuat muka-mukanya. Di ngecatnya? Ya, di warnanya. Nah, Gus sendiri punya cita-cita nggak jadi apa? Jadi pelukis. Arya yang sudah sejak lahir mengalami kekurangan fisik ternyata tumbuh dengan bakat luar biasa. Hidup dari keluarga sederhana, sang ayah bekerja sebagai buruh serabutan di kampungnya.
Arya tetap optimis dengan cita-citanya. Sang ayah menuturkan, bakat Arya mulai terlihat sejak di usia 7 tahun. Ia pun berharap Arya kelak menjadi anak yang mandiri dan percaya diri. Menurut kami, pemberian Tuhan itu sama saja, biarpun bagaimana. Apa yang kami bisa, kami laksanakan dengan apa ya, berikan apa. Terus sampai kami terus support gitu, apa nanya maunya apa. Bahkan pikiran kami dia, anak saya ini biar bisa apa melukis gitu, karena saya tahu kondisinya seperti apa. Nah pas kebetulan dia sudah duluan mau belajar lukis apa gitu. Orang tua Arya berharap pemerintah dapat membantu untuk melanjutkan pendidikan sang anak yang berprestasi. Meskipun kini telah mendapat bantuan dari pemerintah daerah sebesar Rp300.000 setiap bulannya, namun Sujana tetap khawatir sang anak tak bisa melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan menikmati pesona alam dan berbagai wahana permainan yang ada di kawasan Bedugul Bali. Jadi tetap di NET Bali. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget, teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai kuyang? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diam aja lu Ron. Nih bukain dong, gua panas. Tada! Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi. In here, in here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini, Kak Dita? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Yeah. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Kawasan Bedugul Bali biasanya selalu identik dengan pesona alam danau yang indah. Nah, kali ini ada salah satu wisata
baru nih di kawasan Bedugul, di mana Anda bisa mencoba beragam wahana permainan yang ditawarkan. Namanya The Silas Agrotourism. Berada di kawasan dataran tinggi, lokasi wisata yang satu ini cukup memanjakan mata. Udara segar khas pegunungan bisa saya rasakan di sini. Dengan Rp10.000, kita bisa ke lokasi. Namun, untuk mencoba beragam wahana permainan, kita harus merogoh Rp15.000 hingga Rp140.000. Tiket sudah di tangan, waktunya bermain. Petualangan bisa dimulai dari wahana ini. Inilah satu-satunya kincir raksasa di Bali. Asik! Nah, kalau di Pulau Bali biasanya masyarakatnya menyebut ini kincir-kincir. Dan kincir-kincir ini tingginya mencapai 30 meter. Jadi ketika kita berada tepat di posisi paling atas naik kincir-kincir, kita bisa melihat pemandangan Pulau Bali yang sangat indah. Puas melihat pemandangan dari dalam kincir, kali ini saya ingin menikmati sensasi berkuda. Ada 7 ekor kuda di sini dan semuanya didatangkan langsung dari Sumba. Bagi pemula tak perlu khawatir karena ada pawang yang siap mengedukasi kita tentang bagaimana cara menunggangi kuda. Tak hanya kuda beneran, di sini juga ada kuda besi yang bisa Anda nikmati. Ya, mengendarai ATV berkeliling trek di perkebunan. Banyaknya wahana permainan, harga yang terjangkau dan jarak tempuh yang tak terlalu jauh dari kota Denpasar menarik banyak wisatawan untuk datang ke sini. Menurut aku sih bagus banget, soalnya wahananya juga banyak. Sini juga asri banget, pemandangannya bagus banget, jadi gak terlalu mahal juga sih. Seneng aja ke sini gitu. Berdiri sejak 4 tahun lalu, dulunya lokasi wisata yang satu ini hanya lahan pertanian hidroponik yang dikelola petani lokal. Namun Ratna Dewi dan suaminya mempunyai ide untuk mengembangkan lokasi wisata di daerahnya. Di daerah Bedugul ini kan tidak ada daerah wisata yang seperti ini. Jadi orang cenderung dulu main ke sini hanya melihat-lihat pemandangan saja. Jadi kita buat apa sih yang bagus untuk di sini. Jadi kita ciptakan yang seperti ini. Gitu. Jadi berdasarkan dari itu kita ingin mengajak orang-orang itu ke sini itu tidak hanya untuk melihat pemandangan, tapi mereka bisa melihat pemandangan sekaligus bermain, menikmati wahana. Datang ke sini, jika Anda tidak ingin menikmati wahana permainan, tak masalah. Ada banyak spot kece untuk berselfie. Bagi yang berlibur bersama anak-anak juga tak perlu khawatir. Karena ada zona bermain khusus anak-anak yang pastinya aman. Vera Senvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Bicara wisata di Kabupaten Gianyar, Bali, terdapat pesona wisata yang siap dinikmati. Salah satunya Gunung Kawi, dan di kawasan ini pengunjung bisa mengagumi pemandangan serta jejak budaya, sekaligus menyantap udang istimewa dan gurami menari. Jadi penasaran kan? Langsung saja kita berangkat karena saya akan mengajak Anda ke sana. Terbentang di dataran tinggi wilayah Tenggara Bali, Kabupaten Gianyar tampilkan wajah berbeda Pulau Dewata. Sejuk, asri, tapi tentu juga tetap kaya akan kekhasan dan budaya. Itu sebabnya sejak lama Gianyar memikat banyak wisatawan, terutama mereka yang berasal dari mancanegara. Destinasi utama biasanya kawasan Ubud. Namun masih banyak sebenarnya pesona yang siap dinikmati di sini. Salah satunya Gunung Kawi. Tiket masuknya Rp15.000 per orang. Sebelum ke dalam, pengunjung wajib kenakan sarung. Seperti di lokasi sakral lain, sarung simbolkan menjaga kesopanan dan kesucian. Namanya Gunung Kawi, namun sejatinya julukan bukan merujuk pada gunung. Melainkan sebuah tempat wisata cagar budaya. Kawasan tampak seiring ini pun ragam warisan, pahatan, juga candi era abad 11 Masehi berjajar cantik tersaji. Berada pada tebing dengan ketinggian 7 meter, ada sebanyak 10 candi di tempat ini. Dan dulunya candi-candi ini merupakan tempat untuk memuja Raja Udayana. Masih banyak peninggalan lainnya. Pengunjung tinggal melangkah, menyusuri dan menikmati. Jalurnya naik turun,
licin di beberapa lokasi. Jadi meski mata melirik ke sana dan kemari, pastikan harus tetap hati-hati. Di kanan-kiri, deretan peninggalan bersejarah beriring serasi dengan hawa sejuk dan panorama hijau asri. Bagi penggemar selfie, rasanya semua sudut cocok untuk berpose di sini. The temple looks beautiful, very traditional, cultural. I haven't seen a place similar, so different. Different. Yeah. Is this for the first time for you? Yes, yes. First time to Bali, first time to... Temple is beautiful. Very old. Persinggahan bernuansa tradisional menunggu di ujung penjelajahan. Namanya Bali Udang. Dikelilingi persawahan lengkap dengan kolam dan gubuk atau saung-saung bambu, tempat ini membawa pengunjung merasakan langsung keseharian di pedesaan. Sambil tentunya menikmati ragam sajian khas, sesuai namanya menu andalan restoran adalah udang. Salah satunya udang bakar madu, sajian ini diracik dengan bahan baku udang segar. Udang diberi perasan jeruk untuk hilangkan amis, sekaligus menambah sensasi segar. Paduannya kolaborasi bumbu, kecap, saus, juga tentu madu. Proses pembuatannya singkat agar rasa asli tetap terjaga, yaitu digoreng sebentar, lalu dibakar sambil dilumuri campuran bumbu. Penampakannya saja sudah sangat menggiurkan ya. Udang disajikan beralas daun pisang dalam wadah bambu. Oh ya, selain udang madu ada menu spesial lainnya. Di antaranya yang satu ini gurami menari. Bukan hanya karena bentuknya yang serupa liuk sosok penari, gurami menyandang nama ini juga karena cita rasanya dapat membuat lidah menari. Gurami menari itu kita sajikan dengan penampilan yang benar-benar unik, seolah-olah dia bisa bergoyang-goyang, menari-nari, dan itu pun pada akhirnya disampai ke lidah customer akan membuat lidahnya menari-nari, seperti itu yang kita harapkan. Ragam menu di sini tersaji mulai Rp25.000 per porsi. Jadi tambah penasaran kan? Jadi langsung saja disantap selagi hangat. Jadi memang kalau bisa dibilang semua masakan ini rasanya itu sederhana tapi istimewa. Kenapa sederhana? Karena racikan bumbunya memang terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. Tapi kalau untuk rasanya, luar biasa. Yap, sembari mengisi perut, kehidupan khas desa berseliweran di sekitar. Mulai penggembala yang menggiring itiknya ke persawahan, sampai bakul berbagai jajanan. Meski aksi ini dilakoni staf restoran, namun semua tetap membuat atmosfer pedesaan kian kental terasa. Nah, kalau ada kudapan di depan mata seperti ini, pantang hukumnya lama-lama diabaikan. Yang betul itu harus langsung dicicipi. Hehehe. Kue putu legit hangat disantap sambil melihat-lihat dan menunggu senja menyemburat. Ah, nikmat. Vera Zentia, Dewa Priyana, melaporkan untuk Net. Puluhan motor tak bertuan penuhi parkiran Bandara Ngurah Rai berbulan-bulan. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime, anime! Gosip Indonesia! Dan... Meresahkan warga Indonesia! Oh, so sweet! Top Chart Music minggu ini! Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia Bercanda, hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum? Belum. Duh, kenapa sih gak punya pacar tuh? Nah. Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, saya kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, hey. Welcome to Mega! Acara Moving nomor 1. Kita mau update-update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net.
mata, mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut, fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa, papa apa yang gak pernah marah-marah? Apa tuh? Enggak, papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Ya, kembali di Net Bali, dua orang kurir narkoba jenis sabu-sabu kembali dibekuk oleh Satres Narkoba Polres Buleleng Bali pada Senin siang kemarin. Sedangkan bandar narkoba dari dua kurir ini berhasil kabur dari polisi. Tersangka Putu AM alias Danok merupakan kurir dari salah seorang bandar sabu di Desa Sidatapa Banjar Buleleng. Danok dibekuk oleh jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng di Jalan Raya Desa Sambangan Buleleng saat hendak mengantarkan barang haram tersebut ke pelanggannya. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu paket sabu dengan berat 0,50 gram di saku celana tersangka. Polisi ternyata tidak saja menangkap Dano, satu orang pembeli sabu-sabu yang berinisial Ketut OP alias Oki pun ikut digelandang ke Polres Buleleng. Menurut Kasat Narkoba Polres Buleleng AKP Ketut Adnyana, penangkapan kedua tersangka ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang meresahkan warga dengan sering adanya transaksi narkoba di kawasan ini. Atas pengembangan dari si Opik ini, maksudnya mereka dapat dari salah satu tersangka Damo dari Sidetapu. Sedangkan Opik ini seorang pemakai. Itu jaringan Sidetapu nih? Ya, jaringan Sidetapu. Kemarin pun kami pengembangan ke Sidetapu yang mempunyai barang tersebut. Kami lakukan penggeledahan di rumahnya, sementara yang bersangkutan sudah kabur. Dan di rumah di Sidetapu, salah satu tersangka yang kami kejar masih buron. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan satu handphone sebagai alat komunikasi tersangka dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah yang merupakan hasil penjualan narkoba. Sementara bandar dari kurir ini ternyata berhasil kabur setelah mendengar para kurirnya dibekuk polisi. Kedua tersangka dijerat pasal 112 dan pasal 127 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Menjadi pengedar sabu dan ekstasi, pasangan suami istri di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi. Pembantu kedua pelaku juga terlibat. Inilah sindikat pengedar narkoba yang ditangkap Polrestabes Surabaya. Selain pasangan suami istri, Jimmy dan Agnes, asisten rumah tangga mereka juga ditangkap karena juga terlibat peredaran sabu dan ekstasi. Saat ditangkap, mereka sembunyikan belasan sabu di dalam pakaian. Dari penggeledahan, petugas juga temukan 16 ekstasi, alat isap sabu, timbangan, dan plastik untuk mengemas sabu. Diduga ketiganya merupakan pemakai dan pengedar narkoba. Sengaja mau disembunyikan atau dibuang oleh pembantu tersangka ini atas perintah saudara AN untuk disembunyikan. Kita amankan barang bukti berupa 16 poket sabu di dalam perut. Yang disimpan di dalam perut dilapis oleh baju yang dikuasai oleh pembantu yang bersangkutan. Seorang anak di Cianjur, Jawa Barat alami luka bakar akibat ledakan petasan. Korban langsung dilarikan ke RSUD Cianjur.
Muhammad Yusuf, anak berusia 12 tahun warga Cikalong, Cianjur, harus mendapat perawatan di RSUD Cianjur. Ia alami luka bakar di bagian tangan dan perut akibat petasan lodong yang dimainkannya meledak. Korban bermain petasan lodong paralon bersama temannya. Diduga mengalami kebocoran petasan meledak dan melukainya. Petasan lodong bisa dimainkan warga setiap bulan Ramadan. Petasan dibuat dari pipa paralon, pemantik api, dan spiritus. Dan kondisi pasien luka-luka bakar yang terindikasi dari tangan dan perut. Yang laporan yang saya terima dari akibat luka bakar petasan lodong gitu. Puluhan motor tak bertuan penuhi parkiran Bandara Ngurah Rai. Diduga motor-motor tersebut sebagai hasil tindak kejahatan. Sudah berbulan-bulan puluhan motor berbagai jenis terparkir di Bandara Ngurah Rai, Bali. Pihak Angkasa Pura 1 Bandara Ngurah Rai sudah melakukan pengecekan terhadap hal tersebut dan tercatat sebanyak 35 kendaraan roda 2 yang ditinggal hingga berbulan-bulan oleh pemiliknya. Kepala Humas Angkasa Pura 1 Ari menjelaskan, pada bulan Maret lalu, pihaknya Angkasa Pura melakukan pengecekan ulang terhadap kapasitas parkir bandara. Nah, kemudian secara sistem kita acak ada yang motor yang sudah ditinggal sebulan, dua minggu, tiga bulan, bermacam-macam. Nah, paling lama 6 bulan. Nah, hal itu yang menjadi ternyata komplain dari masyarakat, atas dasar masukan dari masyarakat bahwa kapasitas motor kita sangat terbatas. Sehingga pada saat masyarakat menemukan motor-motor yang berdampak debu, udah kumel, itu yang menjadi perhatian kita. Pihak Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai sudah berkoordinasi dengan Polsek Kawasan Bandara untuk melakukan investigasi karena diduga sebagian dari motor tersebut merupakan hasil tindak kejahatan. Dari 35 motor yang ditemukan, 2 di antaranya sudah diambil pemiliknya setelah ditinggal selama 2 minggu. Sebagian motor saat ini sudah diamankan di Bali Logistik Park. Jika motor tersebut tidak diambil oleh pemiliknya, pihak Angkasa Pura akan melakukan langkah selanjutnya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, pengiriman ratusan kilogram daging gelonggongan digagalkan polisi. Diduga daging akan dipasarkan di Ponorogo, Jawa Timur. Lebih dari 100 kilogram daging sapi gelonggongan diamankan Satreskrim Polres Ponorogo. Saat diamankan, daging yang dibawa dari Magetan akan dikirim ke seorang pedagang di Ponorogo. Meski Dinas Peternakan Ponorogo memastikan daging yang disita hasil gelonggongan, polisi belum menetapkan tersangka. 2 orang pengantar daging masih berstatus saksi dan saat ini petugas masih menunggu hasil uji laboratorium dari sampel daging. Setelah kita lakukan penangkapan, kita koordinasi dengan dinas bagian peternakan bahwa memang diduga bahwa daging ini adalah daging hasil dari sapi yang telah digelonggong. Ini kebetulan. Nah, kita nggak bisa mengatakan sedikit, kemudian kita baru menemukan pada saat ini dapat informasi dari masyarakat. Warga Seram bagian barat Maluku kembali digegerkan dengan terdamparnya paus raksasa. Kali ini paus terdampar di Pulau Kelang dengan kondisi seluruh bagian tubuhnya masih utuh. Bangkai paus raksasa ini terdampar di Kabupaten Seram bagian barat Maluku sejak Senin pagi kemarin. Berada di pesisir pantai Desa Soleh, Pulau Kelang, mamalia ini jadi tontonan warga. Belum diketahui penyebab kematian paus panjang lebih dari 20 meter dan lebar 5 meter ini. Waktu itu pas kan namanya dekat kampung, jadi pas dilihat langsung semua warga berdobong-dobong datang ke sini. Berarti mati ini belum lama terakhir ya? Iya, kemarin sekitar jam 9 baru mati dia. Warga sempat ke juga? Iya, waktu itu masih banyak warga di sini. Terdamparnya paus di Seram Barat, Maluku merupakan yang kedua kalinya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sebelumnya 10 Mei lalu, nelayan pesisir setempat menemukan paus jenis sperma atau sperm whale terdampar di Pantai Hulung, Seram bagian barat. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET. Berbagai sajian makanan yang menggugah selera tersaji dalam bentuk replika. Sesaat lagi tetap di NET Bali.
Bangun pagi bisa bikin tambah pinter. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Tenang, kebetulan juga usaha. Enggak ditanya. Ya enggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of Ini Talk Show. Dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih, Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar. Pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073 nomor antrian. 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jek dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di Net. Berbagai sajian makanan yang menggugah selera tersaji dalam bentuk replika. Ya, replika makanan ini kini sudah menjadi bisnis yang menjanjikan loh. Dan ini dia liputannya. Brokoli, wortel, dan jamur lengkapi sajian mie lezat. Dan ini dia primadonanya, ayam bumbu kecap yang menggugah selera. Eits, tunggu dulu. Ini bukan mie goreng ayam betulan, melainkan puding yang menyerupai makanan aslinya. Ada juga puding yang mirip kue-kue basah seperti lapis legit, petalam, dan putu ayu kukus. Sehat dan sedap dipandang. Gak heran puding replika makanan ini jadi favorit. Untuk meriahkan berbagai acara spesial, keunikannya pun sudah terdengar sampai ke berbagai daerah. Puding tumpeng itu sangat diminati, best seller dalam penjualan saya. Karena bentuk-bentuknya itu hampir persis dengan aslinya. Seperti ayam, mie, juga kering tempe atau orek tempe itu sama persis dengan aslinya. Varian puding lainnya seperti replika kue ulang tahun karakter, kolam ikan, dan tumpeng. Harganya mulai Rp50.000 hingga Rp300.000 per porsi. Untuk kandungan gizi juga tidak perlu dikhawatirkan karena tidak memakai bahan pengawet yang jelas seperti itu. Jadi aman dikonsumsi untuk anak-anak, Mas. Setiap hari, Lala pasti kebanjiran pesanan. Dan ia sendiri pula yang turun tangan membuatnya. Pemesanan puding bisa secara online maupun datang langsung ke rumahnya di Kelurahan Wungu, Madiun, Jawa Timur. Nah, yang berikut ini nih, wajib ada selama bulan Ramadan, kolang-kaling. Dan biasanya wajib untuk hidangan berbuka. Tapi tahu nggak sih proses pembuatannya ternyata panjang dan lama banget. Netizen Haryadiansah merekam videonya untuk Anda. Kesegaran es kolang-kaling selalu jadi incaran untuk berbuka puasa. Namun siapa sangka hingga kolang-kaling siap tersaji butuh waktu dan proses cukup panjang.
Melihat proses pengolahan kolang-kaling di Desa Jatirejo, Jawa Tengah, bisa jadi pilihan wisata menarik. Kolang-kaling berasal dari pohon aren. Biasanya diambil dari buah yang warnanya hijau segar. Pertama, pisahkan dulu buah dari batangnya. Baru kemudian dibakar untuk menghilangkan getahnya. Setelah itu, rebus selama kurang lebih 1 hingga 2 jam. Baru deh, satu persatu buah dikupas untuk diambil bijinya. Eits, belum selesai. Agar menjadi pipih dan kenyal, biji aren harus dipukul-pukul seperti ini dulu. Selanjutnya, rendam biji aren di air kapur selama 2-3 hari. Hasilnya, warna biji aren berubah jadi lebih bening. Teksturnya juga kenyal. Ini dia yang kita sebut kolang-kaling. Selain rasanya enak, kolang-kaling kaya protein dan karbohidrat. Kadar airnya juga tinggi. Baik untuk meredam panas dalam dan melancarkan pencernaan. Di Desa Sukarare, Lombok, perempuan di sana wajib bisa menenun sebagai syarat untuk menikah. Bahkan beberapa di antaranya sudah belajar sejak umur belia. Iwan Haryanto punya liputannya berikut ini. Duduk 8 jam sehari demi menyelesaikan kain-kain tenun yang cantik. Inilah kebiasaan perempuan di Desa Sukarare, Lombok sehari-hari. Dan masyarakat desa ini mewajibkan setiap gadisnya mampu menenun. Bahkan sejak berusia 9 tahun, mereka sudah mulai mempelajari keterampilan ini. Jadi wanita harus bisa menenun ini? Kalau nggak bisa? Bisa menenun dulu baru bisa nikah. Kalau nggak bisa-bisa gimana? Jadi perawan tua di sini. Oh. Tapi cuma di desa ini aja yang tradisinya masih kayak gini. Sebaliknya, pria Desa Sukarare dilarang menenun. Masyarakat setempat percaya pria yang menenun dikhawatirkan sulit punya keturunan. Butuh waktu 3 minggu hingga 2 bulan untuk membuat satu lembar kain tenun tergantung motif dan tingkat kesulitannya. Karena itulah gadis-gadis ini menenun dari pagi hingga sore. Kain tenun khas Sukarare ini biasanya dihargai Rp150.000 hingga Rp800.000. Melihat pemandangan lampu kota Bali dari ketinggian 300 meter di atas laut, sesaat lagi tetap di Net Bali. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih gak punya pacar tuh? Iya nih, lagi dong. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang merubung. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia Bercanda, hanya di Net. Hai guys, hey. Selamat datang. Acara musik nomor 1. Kita mau update-update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Keberadaan Papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa, Papa apa yang gak pernah marah-marah? Apa tuh? Gak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra.
Melihat keharmonisan umat beragama dari Desa Tegalingga, sebuah desa di Buleleng, Bali. Di desa ini hubungan antar warga Muslim dan Hindu sangat terjalin erat. Selamat datang di Desa Tegalingga di Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Desa ini dikenal sebagai desa yang plural dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Warga Muslim sudah bermukim di sini sejak zaman Kerajaan Buleleng. Mereka hidup rukun, berdampingan harmonis dengan warga Hindu Bali. Warga Muslim di desa penghasil kapuk ini pun dikenal sebagai Muslim Bali. Kehidupan saling menghormati terpancar dalam tiap sendi kehidupan. Saat umat Muslim di desa berpuasa, warga Hindu menghormatinya. Begitu saat warga Hindu merayakan hajatan besar seperti upacara keagamaan, warga Muslim pun turut hadir atau istilah Bali dikenal dengan medelokan. Umat Islam melakukan hari raya, malahan sampai jalan sini bisa. Artinya dipakai jalan sini dipakai untuk apa namanya? Pawai gitu ya. Pawai ya. Hmm. Kalau hari raya Hindu Galungan misalnya Kuningan itu kami berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa-apa. Warga Muslim di desa ini juga ikut mempertahankan budaya Bali. Salah satunya dengan ikut melestarikan tarian Bali. Tak heran, tarian Bali menjadi kurikulum ekstrakurikuler di madrasah di Desa Tegalingga. Kalau kita mengadakan upacara keagamaan, misalnya Hari Raya Idul Fitri, jadi itu yang Hindu itu sering kita adakan saling memberi. Kalau kita umat Muslim saat mengadakan Hari Raya, kita ke umat Hindu. Kepercayaan yang berbeda tak menjadikan mereka tak bisa berjalan bersama. Justru dalam keberagaman, mereka menemukan rasa toleransi dan sikap saling menghormati dalam menjalani kehidupan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Selanjutnya menikmati City Light di Pulau Dewata. Selain melihat pemandangan lampu kota Bali dari ketinggian 300 meter di atas laut, kita juga bisa sambil menyantap makanan khasnya. Jelajah ragam budaya Bali hingga menikmati panorama lampu kota khas Pulau Dewata, Bali. Selamat datang di Garuda Wisnu Kencana atau GWK Cultural Park, salah satu wisata yang menjadi ikon Pulau Dewata. Terletak di kawasan Ungasan, Badung, GWK menyimpan banyak atraksi menarik. Misalnya parade budaya yang bisa kita nikmati di sore hari. Salah satunya lakon tentang Raja Jayapangus dari daerah Bangli, Kintamani. Puas jalan-jalan, saatnya mengisi perut. Tak hanya menawarkan wisata di siang hari, ada nih yang bisa jadi pilihan tempat nongkrong asik di malam hari. Kawasan GWK juga menyiapkan restoran bernama Jendela Bali. Nama yang tepat karena letaknya di puncak Bukit Ungasan sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Ada beragam menu yang bisa kita coba di Jendela Bali, mulai dari western hingga makanan khas Pulau Dewata. Pilihan saya jatuh ke menu bernama Nasi Bukit. Menikmati lezatnya makanan khas Pulau Dewata Bali kali ini dengan sensasi yang sangat berbeda. Suasananya super romantis, ditemani dengan semilir angin Bukit Ungasan yang segar banget. Satu lagi yang paling menyenangkan, tepat depan saya terpampang panorama City Light dari Kuta hingga ke Sanur. Menyenangkan sekali. Suasana perbukitan di tengah kota dengan panorama City Light yang indah, inilah yang menjadi daya tarik utama restoran ini. Relax sih, jadi lebih santai kan, lebih menikmati suasana dibanding kalau makan di tempat-tempat ramai kayak gitu, jadi lebih tenang. Untuk menikmati panorama lampu kota ala Bali dan menyantap makanan lezat, kita harus merogoh saku mulai dari 75 hingga 200 ribu rupiah. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus mengakhiri NET Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur sukses dan selamat beraktivitas. Om Santi, 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 Om.
Haven't seen my ex since we broke up. Probably cause he didn't wanna grow up. Now I'm out wearing something low cut. About to get attention from a grown up. Cause you hold me like a woman in a way I've never felt before. It makes me wanna hold on. It makes me wanna be. My age don't know. Ooh, ooh, ooh.